Tapi kalau sekarang saya sudah bertemu pasangan yang serasi romantis lah menurut saya. Bapak apa subscribe? Bilang subscribe. Subscribe. Oke, kalau kata Bapak subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to our channel dan terima kasih udah klik video kami. Teman-teman di sini saya sama Bapak kedatangan tamu dari mana, A? Dadan Channel. Oke, dari Dadan Channel. Mungkin kalau orang-orang Pangandaran udah lebih tahu nih, udah lebih senior daripada Waduh. Kami. Dan kita sekarang mau seperti biasa ke saung ya, teman-teman. Cuma bedanya kita enggak berdua, sekarang kita berbanyak. So, ikuti kegiatan kami terus. Oke, teman-teman, jadi kita akan ngikutin keinginan teman-teman, katanya pengen saung tour ya, Pak. Bapak tahu nggak saung tour apa? Apa di dalamnya? Jadi ada apa aja di saung, tapi saung. Mohon maaf karena ini saung di balong ataupun di kolam jadi berantakan ya, teman-teman, karena kita nggak tidur ya, Pak, di sini. Enggak, cuma main siang-siang. Iya. Oke. Okay. Bukan ya, tidur. Oke, ini di dalamnya ya, teman-teman. Dan kebetulan nenek lagi ikut sama kita juga. Nah, jadi ini ada lukisan-lukisan ya, Pak? Lukisan cantik. Ya, kenapa? Bapak kenapa dulu bikinnya ada lukisan? Untuk niis, untuk senang-senang. Kalau udah kerja di sini, tidur, ngangin, ya kalau saya Sunda nama masak di sini. Iya. Kalau udah masak tidur. Oke. Bapak, iya gambar naon, Pak? Ini gambar. Menceritakan. Ini gambar kotakan. Kotakan sawah. Yang ini gambarnya ini Gunung Parang. Ada gambar burung. Gambar burung ekek. Nah, burung ekek di sini. Saya buat di sini burung ekek. Nah, kalau teman-teman mau tahu di rumah saya, di saung saya, saung balong seperti ini. Gitu. Ini dapurnya ya, teman-teman. Jadi maaf kalau berantakan. Nah, biasanya saya kalau di saung masak di sini. Di belakangnya sawah. Jadi kalau lagi musim kerja habis dari sawah kita istirahat dulu di sini. Ini gambar pohon kelapa. Ini gambar pohon kelapa. Nah, saya buat lukisan gambar pohon kelapa dina dinding, kalau di Sundana bilik. Nah. Oke, kita juga ada lemari ya, Pak, di lemari sini. Lemari ini kehalangan lemari. Jadi gambar kalau misalkan kelapa. Apa? Kita juga suka nyimpan baju sebagian di sini ya, Pak, yeah. Kalau lagi musim kerja. Nah, kalau ini kamarnya, kalau teman-teman mampir ke sini bisa tidur di sini. Iya. Yeah. Nah, sambil santai kita bisa sambil lihat balong sama sawah ya, Pak. Ya. Yuk, kali ini kita lagi belajar collab nih, teman-teman, dan kita kedatangan channel yang udah besar juga di Pangandaran, yaitu Dadan Channel. Oke, okay, Dadan Channel, nanti teman-teman bisa lihat ataupun cari di YouTube Dadan Channel, dan subscribernya udah sangat jauh dari kami yang masih pemula ini ya, teman-teman. Nah, kita mau coba tanya-tanya gimana sih trik ataupun tipsnya menjadi seorang YouTuber yang bisa konsisten gitu ya, Pak. Tapi sebelum bertanya jauh, kita mau tanya, tadi Bapak kesini jam berapa, Pak? Jam 10. Oke, Bapak ini 10. Dari Cigugur ya? Iya, dari Cigugur. Oke, kita masih satu kabupaten. Cigugur itu yang tadi pagi saya upload itu jembatannya itu loh, teman-teman, yang ada yang mancing. Oh iya. Oke, Bapak berapa orang ke sini, Pak? 8. Oke, berdelapan. Itu tim Dadan Channel. Iya, tim Dadan Channel. Oke. Karena Bapak udah jauh pengalamannya, boleh sharing-sharing? Boleh lah, boleh. Oke.
kalau Dadan Channel ini fokusnya di mana, Pak? Fokus apa namanya? Kontennya. Iya. Awal-awalnya emang pertama ini. Jadi sama aja lah ini juga YouTuber belum besar, masih sama-sama pemula. belum besar. Konsepnya memang dari Bobodoran Sunda ya, Tehana ya. Merintis dari film pendek Bobodoran Sunda gitu ta. Namun terkadang ada film pendek Bobodoran Sunda, kadang-kadang juga vlog-vlog juga gitulah, diselang-seling aja gitu. Tapi memang konsepnya di film pendek Bobodoran Sunda gitu. Oke, siap. Bobodoran Sunda. Iya, Bobodoran Sunda. Kayak film pendek, nanti boleh teman-teman cek. Dan saya pengen tahu nih, Pak, dari kita kan belum pernah kenal nih atau belum pernah ketemu sejauh ini. Iya. Saya pengen tanya sama Bapak perihal tentang kami berdua nih. Kalau misalnya dulu pas awal-awal lihat video kami, Bapak kiranya itu settingan atau gimana? Itu jujur aja, settingan atau apa, atau ini orang kok aneh banget gitu misalnya. Atau seperti apa? Iya. Pertama lihat konten-konten Teh Ana ya, saya pribadi merasa Teh Ana menikah dengan Bapak dengan terpaut usia usianya yang cukup jauh gitu. Apa yang Teh Ana cari gitu? Terus melihat dari Bapak sendiri gitu ya. Oh, Bapak kok nikahnya sama yang muda gitu ya. Apa yang Bapak cari? Mungkin saya pikir Bapak kan harus momong gitu ya, kalau misalkan orang Jakarta bilang harus momong gitu, jadi harus ngasuh gitu yeah. Karena tapi kalau sekarang saya sudah bertemu pasangan yang serasi romantis lah menurut saya. Oke, selanjutnya pesan Bapak nih untuk para YouTuber gitu kan, para YouTuber pemula khususnya bagi kita di Pangandaran, karena mungkin kalau untuk di Pangandaran bagi saya di Langkap Lancar intinya tuh baru boomingnya tuh sekarang nih tentang YouTuber. Pesan Bapak bagi para YouTuber pemula, apalagi seperti saya kan ngerekam pakai HP, tripod juga belum ada gitu kan, seadanya gitu, iseng-iseng berhadiah gitu. Pesan Bapak bagi para YouTuber pemula gimana, ibaratnya jangan nyerah atau gimana? Iya, yang satu tentunya jangan nyerah ya, apalagi kalau di Dadan Channel itu kan kerjanya kerja tim, Tehana ya. Seperti film Bobodoran Sunda, jadi dari ngurus pemain, dari mengarang cerita gitu. Jadi ini terutama dari segi pemain gitu, ada sih ini, nggak ada sih itu. Jadi benar-benar harus kuat mental lah gitu. Jadi harus tahan banting gitu. Terutama juga untuk YouTuber di Pangandaran, juga untuk Teh Ana juga tetap upload gitu ya. Kalau Teh Ana apalagi kan namanya berdua sama Bapak ya. Bapaknya harus tetap semangat, Teh Ananya juga harus tetap semangat gitu. Semangat aja lah yang nomor satunya gitu. Oke, terima kasih banget untuk Bapak dan Ida dan Channel ya teman-teman. Bajunya aja udah keren, Ida dan Channel gitu kan. Dan terima kasih udah jauh-jauh datang dari Cibubur. Kita wargi Salembur ya Pak, kita masih sepangandaran, kita sukses bareng. Bisa datang Bapak, jangan lupa subscribe. Bapak apa? Subscribe? Bilang subscribe? Subscribe. Oke, kalau kata Bapak subscribe ya. Oke, itu berlangganan kata Bapak. Jangan lupa untuk subscribe Dadan Channel. Dan terima kasih udah bersedia menonton video kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. And don't forget to like, subscribe, and share. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.